shore, diving deep. Where is the water taking me? Trying hard, bittersweet. Cabin fever's pulling me. I want to hold on to something greater. I feel the waves come crashing in. I'm drowning, drowning, drowning. Kupas tuntas Chery Omoda 5, mulai desain hingga biaya kepemilikan. PT Chery Sales Indonesia, CST, baru saja meluncurkan Omoda 5, khususnya di ajang Indonesia International Motor Show IMS 2023. Kehadirannya langsung disambut baik oleh konsumen tanah air. Hal ini dibuktikan dengan order kuantiti Omoda 5 yang mencapai lebih dari 400 unit hanya dalam waktu 10 hari. Bagi yang mencari sports utility vehicle, SUV, crossover bisa mempertimbangkan Omoda 5 yang dibanderol antara 334,8 juta rupiah hingga 404,8 juta rupiah. Pertama, Omoda 5 memiliki panjang 4.800 mm, lebar 1.830 mm, dan tinggi 1.585 mm, dengan jarak sumbu roda 2.630 mm, Dimensi tersebut sedikit lebih panjang, lebar, dan tinggi dibandingkan Honda HR-V. Omoda 5 terlihat begitu agresif dan sporty berkat grill heksagonalnya yang dominan berlian, lampu utama juga proyektor LED, dan lampu sein sudah mengadopsi model sekuensial. Pada saat yang sama, lampu kabut masih memantul. Bergerak ke samping, Omoda 5 terlihat begitu agresif dengan kombinasi warna hitam dan merahnya, seperti side skirt, pelek, kaliper rem, dan spion. Mobil ini terlihat semakin sporty berkat perpaduan velg berukuran 18 inci berwarna hitam dan merah dengan profil ban berukuran 215/55. Di dalam, Omoda 5 terlihat mewah, namun tetap sporty. Interiornya didominasi warna hitam, dengan beberapa aksen piano black di berbagai bagian seperti dashboard, setir, dan tuas persneling. Joknya dilapisi bahan kulit model bucket di mana jok dan sandaran kepala disatukan. Kursi dapat disetel secara elektrik di sisi pengemudi dan penumpang depan, dengan kursi berventilasi untuk menambah kenyamanan. Chery Omoda 5 juga dilengkapi dengan beberapa teknologi canggih yang dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya saat berkendara. SUV asal China ini dibekali head unit berukuran 10,25 inci yang didukung antarmuka Apple CarPlay dan Android Auto termasuk Dynamic Meter Cluster. Mobil ini juga memiliki roda kemudi miring dan teleskopik, lampu otomatis, lampu sein berurutan, kursi berventilasi untuk kursi pengemudi dan penumpang, pintu belakang elektrik, sunroof elektrik, kaca akustik, pelindung cahaya, asisten suara cerdas, bahkan kamera 360 dalam teknologi. Tak hanya itu, Omoda 5 sudah dilengkapi fitur keselamatan aktif yang terdapat dalam teknologi Advanced Driver Assistance System alias ADAS. Seperti Autonomous Emergency Brake, AEB, Integrated Cruise Assist, ICA, Drive Away Warning, DAW, Traffic Jam Assist, TJA, dan Front Collision Warning, FCW. Selain itu masih ada Rear Cross Traffic Alert, RTA, Emergency Lane Keeping, ELK, Blind Spot Warning, BSW, Lane Departure Warning, LDW, Lane Departure Prevention, LDP, Adaptive Cruise Control, ACC, dan Lane Keeping Assist, LK. Lantas bagaimana dengan rasa berkendaranya? Saat pedal gas ditekan, akselerasi putaran tenaga bawah Omoda 5 tergolong cukup responsif. Hal ini sejalan dengan torsi yang memang cukup besar, begitu juga di putaran tengah dan perpindahan gigi terasa halus tanpa ada getaran. Dari segi drivability, mobil ini juga cukup baik, terasa lebih kaku saat berbelok 40–50 km per jam. Efek body roll yang minim dan setir juga lebih stabil sehingga pengendara merasakan kenikmatan berkendara yang ditawarkan. Dari segi tamparan, suspensi Omoda 5 terbilang cukup kaku, namun tentunya berdampak positif karena handling yang begitu baik dibandingkan model Chery lainnya seperti Tiggo 7 Pro atau Tiggo 8 Pro. Perlu juga diperhatikan bahwa jarak pandang ke belakang cukup terbatas karena atap yang rendah, sehingga kaca belakang mobil terkesan kecil. Dari segi konsumsi bahan bakar, Omoda 5 memang tidak bisa dikatakan irit, namun juga tidak boros. Pasalnya, mobil ini dibekali mesin 1.500 cm3 turbo. Setelah menguji Omoda 5 selama beberapa hari di rute kota, jalan raya yang mengalami kemacetan di jalan ibu kota selama jam kerja, rata-rata konsumsi bahan bakar Omoda 5 adalah 8,9 km/h. Namun, tentu saja angka-angka tersebut tidak bisa dijadikan acuan, mengingat banyaknya faktor yang berkontribusi terhadap masalah konsumsi bahan bakar, mulai dari kondisi jalan, jarak tempuh, gaya berkendara, bahan bakar yang digunakan, kondisi kendaraan, beban di dalam kabindel. Sementara, soal biaya kepemilikan Omoda 5 hingga 100.000 km atau usai pemakaian 5 tahun, menyentuh angka Rp179.982.993. atau pemilik harus mengeluarkan dana sekitar Rp2.999.716 per bulannya. Angka tersebut sudah termasuk konsumsi bahan bakar selama 5 tahun, perawatan atau pemeliharaan kendaraan dan pajak mobil tahunan. Singkatnya, Chery Omoda 5 bisa menjadi pilihan bagi mereka yang mencari SUV crossover dengan desain agresif dan harga yang cukup terjangkau.